Assalamualaikum bosku, ini ketemu Udin lagi nih bosku. Ini hari kita mau kerja ulin lagi bosku. Itu ada teman di atas. Teman cari-cari kayu ulin ini. Dan di sini kita ketemu lagi ulin yang bekas dibakar ini. Ini dia, hitam. Emas hitam ini bosku. Mau dibikin arang, tidak jadi arang, nanti jadi emas hitam dia kalau jadi balok nih. Oke, lanjut kita gas dulu dia. Oke bosku, kita ini sekarang mau kerja di lokasi sawit lagi nih. Sawit gondrong-gondrong ini bosku. Ini kayu yang kita lihat tadi, yang ada bekas bakaran. Ada banyak ulinnya di sini, cuma kita fokus yang ini dulu. Kita mau kerja yang ini dulu. Alatnya sudah siap, kayunya siap, orangnya di atas siap, helpernya siap. Oke lah. Jadi kita lanjut kerja dulu. Kelihatan? Oke bosku, assalamualaikum. Ini ulin raksasa ini bosku, sudah pecah-pecah ini. Kita mau potong dulu. Mau lihat-lihat dulu apakah bagus.
ternyata bosku, kikiran dari kayu jabon ini tidak bagus bosku. Nyangkut-nyangkut dia. Kita rubah dulu kikirannya. Rubah kikirannya dulu ini. Kikiran kayu lembut kemarin yang kayu jabon itu terlalu dalam. Terlalu dalam dan runcing dia.
bosku, tidak sia-sia terjungkal. Ada juga yang jadi nih.